Nope. Anjir, sudah ditengin malah dikatain. Oh, invisible guys ya. Soul flicker, teng teng itu. Oh, ketarik dia, ketarik. Nice. GG guys. Yo guys, di video kali ini saya bakal coba pakai Tigreal. Ini dimana hero waktu zamannya ini gak ada obat guys, hero ini guys. Kalau kalian ingat waktu MSC yang pertama itu, ini hero langganan pakai guys. Tapi kita coba apakah di meta sekarang masih worth it. Wah susah ini lamanya coy. Ada Kajal, Nox, Katot, sama si Yellow Card. Apalagi carry itu, nembus damage tanknya kuat banget. Ini kalau aku flicker ulti, ditarik aja bisa. Flicker ke Lunox, yang hilang bisa. Flicker ke Hellcat, kena silent, gak bisa ulti. Kayaknya susah ini guys. Cepet. Saya dulu sebelum main Van itu main tank guys. Role asli saya itu tank. Apalagi Tigreal ini salah satu hero favorit saya juga guys. Kalian pasti tau lah kalau pakai Tigreal, kalau pas ulti pas flicker terus ulti kena tuh rasanya ibaratkan Van itu kayak gesek-gesek guys. Wah jamban rame banget. Back. Initiate retreat. Dan barbar kabeh. Coy back coy. Sekarat semua Eden. Moskovnya gendeng nih guys. Barbar banget. Sorry sengaja. Malah mundur. Oh, ultinya gasnya tak pakai itu kayaknya. Kita recall dulu guys. Lagi rowes. Recall. Guys, kalian banyak juga yang tanya ke saya sekarang sudah jarang upload, kenapa? Aku udah jarang banget guys ya main Mobile Legends guys ya. Yang dulu main minimal 10 sampai 15 kali per hari itu paling sekarang 3-4. Kadang malah enggak main sama sekali. Sabar. Oke. Wah, kirinya flicker. Initiate retreat.
Sebenarnya tuh bukan bosen guys, bukan bosen main Mobile Legends tuh bukan, cuman jenuh gitu. Jenuhnya kenapa tuh bukan karena bosen main gamenya, karena main sendiri terus. Kalau waktu dulu waktu zamannya aku ada tim tuh, wah rajin banget guys setiap hari main. What? Oh, invisible guys ya. Soul flicker dapat semua. Enggak semua sih, 3. Mati-mati sekalian. Nice. Gigi. Lolitanya juga gigi banget, guys. Your team destroyed a turret. Kita lihat posisi. Yo nice ship. Tuh bunuknya. Bunuknya hilang lagi. Pokoknya sih kalau tips dari saya, kalau main tank kalian lihat posisi MM sama core kalian guys ya. Ini kita coba cek seberapa tebal di grill. Anjir sakit juga. Kita nge-buff guys. Tapi gak apa-apa lah, hasilnya kita nge-buff. Kita lihat posisi core sama MM-nya guys, kita jagain cover apalagi kalau ada tank-tank model. Wow, ketarik dia, ketarik. Nice. GG guys, GG lolitanya GG juga guys, ini guys. Wah, kena 4 coy. Nits, kampret, nits. GG guys ya lolitanya guys. Ultinya bisa sampai mundur kayak gitu. Flickernya flicker mundur. Bisa end gak nih, bisa end gak nih. Tuh mati bisa gua. GG sumpah lolitanya GG guys. Serius. Covernya bagus banget. Dia tahu aku mati langsung sharp ulti guys. Jadinya aku masih bisa hidup. Edan si Gigi ini. Ingat masa-masa MSC dulu ya, Lolita sama nice, Lolita sama Tigreal guys, combo yang mantep. Waktu MSC tuh Lolita sudah ada belum ya, lupa aku. Pokoknya kalau Lolita sama Tigreal tuh dikumpulin Josh terus gandos banget guys. Kita hack lagi moskopnya. Kita tunggu dulu guys ya, itu kalau ada ulti. Kacanya kayaknya gak ada ulti itu guys. Cuman skill 2 nya Katot sama Hellcat itu guys. Oke, kosong. Nice. Kampret kan lunoknya masih bisa kabur. Yo bro, GG. GGWP. Yo guys, thank you sudah nonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.